الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم Saudara Kose Iman, jamaah sholat subuh serta pendengar dan pemirsa Muat Channel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian di pagi yang berbahagia ini selepas kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita duduk sejenak untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Ustaz Abu Kudama Zizin Zainal Mursalin Al-Sihafidhullahu Ta'ala Di dalam pembahasan kajian rutin kita yakni tafsir al-muyassar dan di pagi ini jamaah sekalian pembahasan kita memasuki ayat ke-56 dari surat Hud ayat ke-56 dari surat Hud sebagaimana biasa di akhir pembahasan kami berikan kesempatan bagi jamaah serta pendengar di rumah dan pemirsa dapat bertanya kepada Ustaz seputar syariat Islam atau syariat yang lainnya dan <tuh> maksud kami syariat Islam dan bagi pendengar di rumah serta pemirsa dapat mengirimkan pertanyaan melalui layanan SMS di nomor 0852 555943 dan untuk layanan telepon 4943 Baiklah, mari kita menyimak lanjutan tafsir Al-Muyassar di ayat ke-56 dari surat Hud berikut ini selanjutnya kepada Ustaz Faliat Tafadhal Mashkura wa Majura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd fa uhayyikum islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kuli shayin qadir Para hadirin dan para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. di pagi hari yang berbahagia ini di tanggal 18 dari bulan Syawal tahun 1438 Hijriah. Kembali kita dapat melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar dan bismillahillahi taala kajian di pagi ini kita akan memasuki pembahasan ayat yang ke-56 dari surat Hud. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-56 dari surat yang mulia ini. قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا تراك بعض الهتنا بسوء إن قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم قال الله تبارك وتعالى inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Robku dan Rob kalian. Maminda batin min maminda batin ilahu wa akhidum Tidak tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Inna Rabbi ala sirati mustaqim Sesungguhnya Robku di atas jalan yang lurus Para hadirin dan pendengar serta para pemirsa sekalian Korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya nampak sangat jelas Bahwa ayat ini adalah merupakan bagian dari rangkaian jawaban Nabi Hud Atas tuduhan yang dilontarkan oleh kaumnya sehingga kemudian Nabi Hud alaihi salam beliau menyatakan keberlepas diriannya dari mereka bahkan Nabi Hud alaihi salam beliau menantang mereka untuk melakukan makar terhadap dirinya dan setelah itu kemudian di ayat yang mulia ini Nabi Hud menegaskan Mengapa beliau berani berlepas diri dari orang-orang musyrik dan kesyirikan mereka Serta mengapa beliau melakukan penantangan terhadap makar kaumnya Karena beliau bertawakal kepada Allah Oleh sebab itu beliau mengatakan Ini tawakkaltu Allahi rabbi wa rabbikum Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Karena Allah adalah Robku dan Rob kalian Ma min dabatin illa huwa akhidun karena tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali di tangan Allah lah ubun-ubunnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menguasainya secara mutlak inna rabbi ala sirati mustaqim sesungguhnya robku berada di atas jalan yang lulus yang lurus artinya bahwa semua ya apa yang dilakukan oleh Allah dibangun di atas hikmah dan keadilan. Tidak ada satu putusan dan ketetapan dari Allah kecuali itu merupakan keputusan dan ketetapan yang Maha Adil. Dan tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali di balik itu ada hikmah yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Sebelum kita lanjutkan kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar. قال المفسرون رحمهم الله تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم مالك كل شيء والمتصرف فيه فلا يصيب فلا يصيب فلا يصيبني يسيب شيء إلا بأمره وهو القادر على كل شيء فليس من شيء يدب على هذه الأرض إلا والله مالكه. وهو في سلطانه وتصرفه 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 إن ربي على صراط مستقيم أي أَدْلٌ في قضائه وشرعه وأمره يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال المفسرون رحمهم الله: إني توكلت على الله ربي وربكم. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Robku dan Rabb kalian Maliki kulli syai. Raja segala sesuatu Wal mutasarrifu mutasarrifi Dan yang mengatur segala urusannya Fala yusibuni syai'un illa bi amrih Maka tidak ada sesuatu apapun yang menimpaku Kecuali atas perintahnya qadiru ala kulli syai' dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Falaisa min syai'in yadhibbu ala hadhil ardi illa wallahi malikuhu. Maka tidak ada sesuatu pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala pemiliknya. Wa huwa fi sultanihi dan dia berada di bawah kekuasaan dan pengaturannya. Inna رَبِّي ala siratin mustaqim. sesungguhnya Robku berada di atas jalan yang lurus ay adlun fi qadaihi wa artinya Allah maha adil pada putusan dan aturannya wa amrihi dan demikian juga perintahnya yujazil muhsin bi Allah akan memberikan balasan orang yang berbuat baik dengan kebaikannya wal musia bi dan orang yang berbuat keburukan dengan keburukannya iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini adalah menjadi jalan para nabi dan rasul. Tawakal kepada Allah adalah merupakan ibadah orang-orang yang memiliki keimanan dan ketulusan kepada Allah Azza wa Jal. Dia adalah merupakan jalan orang-orang yang ikhlas. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal telah memerintahkan para nabi dan rasul untuk bertawakal kepada Allah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memberi, memberikan perintah akan hal itu terhadap para kekasihnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah engkau kepada Allah yang Maha Hidup yang tidak pernah mati wasabbih bihamdihi wa kafa bihi ibadihi khabir dan sucikanlah dengan memujinya dan cukuplah dengan Allah Allah Maha mengetahui akan dosa setiap hamba-hambanya Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman secara umum bahwa di dalam Al-Qur'an ada tujuh ayat yang serupa memerintahkan untuk bertawakal. Wa alallahi yatawakkalil mu'minun. Ayat seperti itu ada tujuh dalam Al-Quran. Dan hanya kepada Allah lah seyogianya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Tawakal apa sebenarnya arti daripada tawakal? Secara bahasa tawakal artinya al-i'timad Alal ghair fi amrin minal umur. Menggantungkan diri kita kepada sesuatu dalam sebuah urusan. Ini namanya tawakal sarabahasa. bahasa. Ya. Sehingga sarabahasa, bahasa dia tawakal bisa kepada Allah, bisa kepada makhluk. Sebagian orang dia bertawakal tapi tawakalnya kepada ya, Tawakalnya kepada makhluk, tawakalnya kepada jimat, tawakalnya kepada dukun, tawakalnya kepada pohon yang dikeramatkan, tawakal juga secara bahasa. Tetapi tawakal bagi seorang mukmin tidak boleh dimiliki kecuali hanya kepada Allah. Oleh sebab itu tatkala ada seseorang datang kepada Nabi SAW dia mengatakan Masya Allah wasyita atas kehendak Allah dan kehendakmu Rasul langsung mengingkarinya. Beliau mengatakan bal akan tetapi katakanlah olehmu masya Allah wahdah hanya atas kehendak Allah. Kenapa? Karena seorang mukmin tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah azza wajal. Adapun pengertian tawakal yang disebutkan oleh para ulama secara istilah tawakal artinya adalah sidqu timadil qalbi ala Allah fi masalih wa daf'il madar fi um, min umuri dunia wal akhirah yaitu ketulusan hati dalam menggantungkan diri kepada Allah baik ketika kita hendak mendapatkan manfaat atau ketika kita hendak membebaskan atau menolak diri dari dari keburukan ini tawakal kepada Allah kalau Al Imam Al Jurjani di dalam kitab At takrifatnya Beliau mengatakan at huwa bima wal amma fi aidinas. katanya tawakal itu artinya yakin dengan apa yang ada di sisi Allah dan berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia Orang apabila sudah seperti itu maka dia bertawakal kepada Allah azza wajalla hanya ketika kita bertawakal kepada Allah Ini adalah poin penting dalam dalam masalah tawakal Karena sebagian orang salah kafah Di dalam memahami tawakal kepada Allah Ya, Sehingga kemudian Dia memahami bahwa tawakal kepada Allah Hanya menggantungkan diri kepada Allah Tanpa melakukan sebab Sebagian orang dia meninggalkan keluarganya Dengan tanpa memberikan Bekal ya yang cukup kepada mereka lantas kemudian dia pergi walau tujuannya adalah untuk memperjuangkan agama Allah katanya saya bertawakal saja kepada Allah ya binatang saja kalau kita tinggalkan ada juga rizkinya dia bisa memakan rerumputan dan lain sebagainya apalagi manusia yang banyak akalnya katanya saya bertawakal saja kepada Allah Taim. Para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa untuk merealisasikan ketawakalan kepada Allah ada tiga hal. Yang pertama yang harus dipahami bahwasannya tawakal kepada Allah tidak berarti menafikan sebab. Ya bertawakal kepada Allah tidak berarti kemudian kita menafikan atau mengabaikan sebab. Sebab tetap harus dilakukan. Oleh sebab itu dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu ada seorang pria datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian dia mengatakan ya Rasulullah hawa atau wakal au hawa atau wakal wahai Rasulullah ketika saya hendak menjaga unta saya apakah saya harus menambatnya mengikat unta tersebut baru saya bertawakal atau saya lepaskan saja dia baru kemudian saya bertawakal Rasulullah SAW kemudian bersabda Ya. Ya, wa Tambatlah, ikatlah untamu itu baru kau bertawakal. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Oleh sebab itu pada masa uh, apa namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala datang beberapa penduduk Yaman datang ke Makkah untuk berhaji tanpa membawa bekal. Ketika ditanya, tatkala mereka terlunta-lunta, terlantar dalam melaksanakan ibadah haji, kenapa mereka bisa terlantar seperti itu? Dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, eh kalian kenapa ini? Ya tidak ada, tidak mereka tidak bawa living cost. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, nahnu mutaw, nahnul mutawakiluna ala Allah. Kami ini adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah katanya, tidak bawa bekal, tidak bawa persiapan, akhirnya beliau mengatakan bal antum mutawakilun Allah, bukan mutawakilun, tapi mutawakilun. Kalian adalah orang-orang yang salah kafrah di dalam bertawakal kepada Allah gitu. Dia tidak melakukan sebab. Kita lihat Nabi SAW Wasallam adalah imamul mutawakilin. Beliau adalah seorang hamba Allah yang paling bertawakal kepada Allah. Tapi ketika Rasulullah SAW beliau berhijrah, Rasulullah SAW membawa gaid, membawa kendaraan, membawa bekal. Mengapa Rasulullah SAW tidak minta saja pas waktu hijrah gitu ya? Rasulullah minta saja ya Allah, tolong datangkan buruk dong gitu ya. Bukankah Rasulullah SAW sebelumnya telah melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis lantas ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan kendaraan tersebut? Mengapa pada waktu hijrah Rasulullah mesti berproses gitu? Ini untuk mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya kita bertawakal kepada Allah. Mengapa beliau mesti mengangkat gaib? Tidak mengatakan ya Allah pasti akan bimbing saya kemana itu jalan menuju Makkah. Tidak tawakal kepada Allah melakukan sebab ketika Rasulullah SAW beliau berperang Rasulullah SAW beliau menggunakan tameng perisai baju besi migfar penutup kepala ini adalah bagian daripada bentuk ketawakalan kepada Allah Azza Kemudian yang kedua yang harus dipahami juga dalam masalah tawakal bahwa tawakal itu bahwa melakukan sebab untuk merealisasikan ketawakalan kita kepada Allah itu adalah merupakan sesuatu yang wajib walaupun tawakal itu apa sebab yang dilakukan itu sendiri secara logika mungkin dia lemah tetapi dia mesti dilakukan jadi saking pentingnya sebab itu yang jelas sebab mesti dilakukan walau seminim apapun sebagai contoh misalnya Nabi Ayub alaihi salam. Kisah Nabi Ayub sangat masyhur dan terkenal ketika beliau terkena penyakit sampai istrinya pun tidak mengenalinya lagi gitu kan. Nabi Yakub na, Nabi Ayub alaihi salam saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mandi. Mandi dari apa? Dari mata air. Mata air yang saat itu tidak ada mata airnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ayub Alaihissalam untuk menghentakkan kakinya agar air kemudian keluar dari tempat duduknya. Itu sekarang namanya orang gali sumur, seperti apa bisa kita dengan menghentakkan kaki, lalu kemudian mata air langsung keluar. Begitu tidak bisa, tapi mengapa Nabi? Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan mesti menghentakkan kaki karena masih ada sebab. Maryam alaihissalam dalam kondisi lemah baru melahirkan Nabi Isa alaihissalam, ya diperintahkan oleh Allah azza wajalla untuk makan kurma. Jadi bagaimana cara kita apa namanya memetik kurma dari pohonnya? Mungkin kita menggoyangkan pohon kurma tersebut. Tidak bisa. Kalau tidak dimanjat minimal dijolok. Tetapi beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyangkannya wa ilaiki in Goyangkanlah. Ini sebab seorang wanita yang baru melahirkan menggoyangkan pohon kurma itu tidak bisa goyang sesungguhnya. Apalagi bisa menjatuhkan buahnya. Tetapi karena fi'lul asbab melakukan sebab itu merupakan sebuah kemestian, maka Allah memerintahkan hal itu. Ya, kemudian berikutnya di antara hal yang harus dipahami ketika kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, walau kita melakukan sebab tetap kita harus menggantungkan diri kepada musabibul asbab sumber segala sebab yaitu Allah azza wajalla kita tidak boleh ketergantungan kita lantas berpindah kepada sebab bukan kepada Allah sebab hanyalah sebab tetapi tetap yang memutuskan adalah Allah azza wajalla oleh sebab itu seyogianya kita tetap al-i'timad Allah menggantungkan diri kepada Allah azza wajalla ya karena terkadang sebab juga kemudian terkadang sebab tidak ada tapi tatkala Allah berkehendak ya semua sebab itu kemudian bisa tidak bermakna oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa terbakar oleh api ya ketika beliau dibakar oleh kaumnya pisau ya tidak dapat melukai Nabi Ismail alaihissalam padahal asbab telah dilakukan oleh sebab itu seyogianya tetap ketawakalan kita hanya kita berikan kepada Allah azza wajalla iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala apa buah dari ketawakalan kita kepada Allah Azza Wajal? Ketawakalan kepada Allah Azza Wajal memiliki buah yang sangat manis. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka orang-orang yang bertawakal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Iyan surkumullah Fala ghalibalakum Jikalau Allah menolong kalian Maka tidak akan ada seorang pun Yang dapat mengalahkan kalian Wa iyahzulkum Faman dan apabila Allah menghinakan kalian, maka siapakah yang akan memberikan pertolongan kepada kalian setelah Allah Allah kalian, kepada kalian setelah Allah Azza wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun maka hendaklah kepada Allah hanya orang-orang beriman itu bertawakal. Ya. Kemudian orang yang bertawakal kepada Allah juga akan mendapatkan perlindungan dari syaitan dan ini adalah buah kedua dari ketawakalan. Orang yang bertawakal kepada Allah dilindungi oleh Allah dari dari kuasa syaitan. Dalam surat An-Nahl ayat 99 Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu laisa lahu sultanun 'alal amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal kepada Allah juga melahirkan keberanian. Ya. Orang yang bertawakal kepada Allah itu pasti akan berani dia. Karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, akan memberikan kemenangan kepadanya. Sekal, sebaliknya, orang yang bertawakal kepada selain Allah akan kita dapatkan manusia yang paling pengecut. Orang bertawakal kepada Allah dia mau keluar malam melakukan perjalanan panjang, terkadang harus melewati jalan-jalan yang sepi ya dia tidak takut kenapa dia bertawakal kepada Allah azza wajal tapi orang yang apa namanya yang tidak bertawakal kepada Allah atau tawakalnya diberikan kepada selain Allah begitu jimatnya ketinggalan udah sudah kelabakan dia ya keberanian tidak ada lagi Ikhwatal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam Beliau itu adalah orang yang paling berani. Suatu ketika di Madinah di tengah malam tiba-tiba penduduk Madinah mendengarkan ada suara gemuruh seakan-akan musuh datang gitu. Melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Akhirnya kemudian mereka membangunkan satu sama lain. Ronda-ronda di Madinah satu membangunkan para sahabat untuk apa namanya melakukan pengintaian dari sumber suara tersebut. Tiba-tiba ketika mereka sudah siap Beberapa orang sahabat tiba-tiba mereka mendengarkan apa Mereka melihat Nabi SAW datang dengan kudanya Kemudian Nabi SAW beliau bersabda Lam tura'u, lam tura'u Katanya kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu khawatir Tidak ada jiapa apa gitu kata orang sini Ternyata Rasulullah sudah lebih dahulu ya mengecek apa sebenarnya yang terjadi ya di luar kota Madinah tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang Arabi yang disebutkan di dalam beberapa riwayat namanya adalah Da'sur. Ketika Nabi SAW sedang tidur di sebuah perjalanan di bawah sebuah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba kemudian datang seorang Arabi membawa pedang yang terhunus ditunjukkannya kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam man yang ya Muhammad sekarang kamu lari kemana siapa yang bisa membelamu menolongmu saat ini pedang sudah di leher Rasulullah SAW langsung mengatakan Allah azza wajalla tanpa rasa takut gentar sedikit pun juga Allah menolong Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya kemudian yang kedua yang ketiga maaf tawakal kepada Allah azza wajalla di antara buah tawakal Allah akan memberikan rizki kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, saat ini masalahnya mengapa sebagian orang kerjanya banting tulang, hidupnya susah, harus memeras keringat setiap hari, tetapi kehidupannya begitu-begitu saja gitu. Disempitkan rizkinya oleh Allah Azza Jalla. Karena kebanyakan dari mereka lebih menggantungkan diri kepada sebab, bukan kepada musabibul Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna Allahi Allahi Allah, tawakkuli. Allah, hikmat benar-benar Allah, hikmat Allah, dengan Allah, dengan sesungguhnya, la Allah, kama Allah, akan Allah, kepada Allah, rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung takdu himasan dia keluar ya dari sarangnya di waktu pagi dalam keadaan perut kosong dia kemudian pulang di waktu sore sudah perut penuh ya burung itu kalau kita lihat di waktu malam tidak ada yang galau tidurnya nyenyak Penuh ketawakalan kepada Allah. Tapi dia berusaha. Begitu datang waktu pagi, dia sudah berusaha. Ya, Disebutkan di sini adalah tagdu. Kata-kata tagdu ini adalah berangkat di awal hari untuk berusaha. Masalahnya saat ini, banyak orang berusaha tetapi tidak tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagian daripada buah ketawakalan bahwa Allah akan mencukupi. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, oleh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya." Ya. Kemudian, di antara buah dari ketawakalan, bahwa orang yang bertawakal kepada Allah akan dicintai oleh Allah sebab itu Allah azza wajal berfirman dalam surat Ali Imran, Inna Allah yuhibul mutawakilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan buah terbesar yang Allah akan berikan kepada mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah azza wajal, Allah subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka surga. Walladina amanu wa amilu salihati annahum minal jannati ghurafa. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka niscaya kami akan tempatkan mereka di dalam kamar-kamar dalam surga, tajri anhar, yang akan mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina -sungai. fiha. Mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Nima ajrul amilin. Itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Alladina sobaru wa ala Siapa mereka orang-orang yang beramal itu? Adalah mereka orang-orang yang bersabar dan mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Rabb mereka. iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. As'alullaha ala aliyya ala ala ayyam la'a qulubana bil-i'timadi alaih wa tawakkul alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, salat wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saudara Kusiman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita masuk di sesi kedua. Sisi tanya jawab dan kembali kami berikan kesempatan bagi jamaah untuk bertanya dan bagi pendengar di rumah serta pemirsa dapat mengirimkan pertanyaan di via pesan singkat 0852, 555943 dan untuk layanan telepon 081140943. Kesempatan pertama dari hadirin kami persilahkan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fiikum Ustaz Fiikum barakallahu Surat Hud ayat ke-56 ini Saya mendapatkan dari salah satu surat lainnya Yang tadi sempat disebutkan oleh Ustaz di surat At-Talak Surat ke-65 ayat 2 dan 3 Uh, betul bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah di ayat ketiganya, surat Al-Talak itu mengatakan bahwa Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Yang menarik adalah di ayat kedua, sebelum ayat ketiga itu, Allah berbicara tentang takwa. Ada persandingan antara takwa dengan tawakal. Ada hal yang juga uh, kita rasakan dalam dinamika keseharian. Bicara tentang kualitas tawakal, amat sangat dipengaruhi secara kondisional. Posisi kita pada saat kita harus memegang teguh tawakal ini. Pertanyaannya adalah, takwa dan tawakal ini adalah persandingan yang kelihatannya tidak bisa dipisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sesungguhnya menjaga kualitas tawakal ini? Karena jujur. Kualitas tawakal mudah sekali kita bahas pagi ini, tapi kelihatannya menjadi sangat rumit ketika ada dinamika kehidupan kita di luar sana. Ketika kita menghadapi persoalan, apakah benar-benar kualitas tawakal kita itu tetap terjamin eh, kualitasnya? Itu pertanyaan kritis menurut saya yang kelihatannya juga butuh pencerahan. Ustaz. Yang kedua, di surat Hud ini Allah mengatakan di tafsir saya tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubun. Pertanyaan ini ubun-ubun kerap kali saya dengar. Begitu. Pertanyaannya ubun-ubun ini apakah maksudnya maknawi atau memang zat? Kalau memang zat dalam tubuh kita ubun-ubun itu yang mana sesungguhnya? yang dipegang oleh Allah atau yang dikuasai oleh Allah sehingga kita apakah punya perlakuan khusus terhadap zat dari tubuh kita yang namanya ubun-ubun ini? Jazakallah khair. Alhamdulillah wassalatu ala ala alihi wa Ama bad ba ada keterkaitan yang sangat erat memang antara ketakwaan dan tawakal kepada Allah Azza wa Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan lau haqqaqan taqwa tawakul la aflahu. Andaikan manusia merealisasikan ketakwaan dan ketawakalan kepada Allah, maka niscaya mereka akan beruntung. Takwa dan tawakal, oleh sebab itu di dalam surat At-Tolak ayat kedua dan ketiga itu disejajarkan. Ya, ulama salat mengatakan, at taqwa wa-tawakul aflahu. karena ketawakalan dengan tanpa ketakwaan tidak sah.' Ya, dan setiap... Uh, Orang yang bertawakal kepada Allah apabila dia tidak bertakwa, dia bergelimpangan dengan kemaksiatan juga tidak sah juga, ya karena orang yang bergelimpangan dengan kemaksiatan dia tidak mungkin bisa merealisasikan ketakwa, ketawakalannya kepada Allah Azza Wajal, ya. E, oleh sebab itulah ada keterkaitan yang sangat kuat antara keduanya. Lalu kemudian tadi muncul pertanyaan, bagaimana kita meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, tawakal kepada Allah tentu tidak akan tumbuh dari orang yang tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang tidak mengenal Allah dia tidak akan pernah bertawakal kepada Allah Azza wa Tidak akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan ketawakalan kepada Allah Azza wa kita harus berusaha untuk mengenali Allah Azza wa melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, ya, la ta'khuduhu sinatu wala naum, yang selalu mengurusi dan mengatur makhluknya. Ya. Yang tidak ditimpa oleh rasa kantuk dan tidur. Sehingga apabila kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak tidak mungkin bertawakal kepada mereka. Karena mereka ditimpa oleh sifat lemah, keletihan, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah al-Qawi, al-Aziz, al-Jabbar. La yamassuhu Min lughub. Allah Subhanahu wa taala tidak ditimpa oleh keletihan kecapean. Semua sifat-sifat aib dan lemah adalah manfiun anillah azza dihapuskan dari Allah azza Ya. Oleh sebab itu untuk meningkatkan ketakwaan kepada, ketawakalan kepada Allah Azza wa Jalla juga datang sunnah Nabi Wasallam Untuk melatih kita bertawakal. Oleh sebab itu di sana ada beberapa amalan yang apabila kita lakukan atau kita hadapi di sana kita dilatih dan diperintahkan untuk melaksanakan ketakwaan. Jadi tawakal itu sendiri sungguhnya adalah butuh latihan. Selain kemudian dia ditumbuhkan dengan pengetahuan kita tentang Allah Azza wa Jalla, tetapi perlu diasah gitu. Di antaranya adalah ketika kita menjelang tidur. Ya, kita kan kalau pas tidur reply sudah capek itu tinggal langsung merebahkan diri kita tanpa ada ketawakalan. Siapa yang bisa bangunkan kita dari dari tidur kita? Oleh sebab itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara' ibn Azib Beliau Ali shallallahu wasallam bersabda ida awaita bila engkau telah mendatangi tempat tidurmu maka berwudhulah seperti engkau berwudhu hendak salat thumma ala lalu kemudian tidurlah di atas rusuk sebelah kanan thumma kemudian katakanlah olehmu Allahumma aslamtu wajhi ilaik ya Allah aku serahkan wajahku kepadamu wa amri ilaika dan aku serahkan seluruh urusanku kepadamu wa aljaatu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan la maljaa' wa la manja minka illa ilaika ini semua adalah ungkapan-ungkapan bagaimana kita menyerahkan diri urusan kita kepada Allah azza wajalla aku serahkan seluruh urusanku kepadamu ya Allah Aku gantungkan seluruh urusanku kepadamu ya Allah. Ya, aku letakkan punggungku ini adalah kepadamu ya Allah. Dengan penuh harap dan takut kepadamu ya Allah, tidak ada yang dapat melindungiku dan menyelamatkanmu. Menyelamatkanku darimu kecuali engkau ya Allah. Amantu kita kitabikal ladzi anzalt. Aku beriman kepada kitab sucimu yang telah engkau turunkan arsalt dan kepada nabimu yang telah engkau utus ya kemudian nabi saw beliau bersabda fa in mita min fa anta alal fitrah jika engkau meninggal pada malam itu maka engkau meninggal di atas fitrah demikian juga sesungguhnya berbagai macam ujian yang allah berikan kepada kita baik itu adalah kemiskinan ya penyakit yang kita derita, kekurangan pada harta benda, pada keluarga, semua itu sesungguhnya adalah merupakan media untuk mengasah ketawakalan kita kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita berhadapan dengan musuh, demikian juga. Kita diperintahkan untuk bertawakal. Ketika kita keluar dari rumah, ya kita mengatakan ketika kita keluar dari rumah sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, "Idza kharaja rajul min baitihi Apabila seorang itu keluar dari rumahnya, maka kata Rasulullah, hendaklah dia mengatakan bismillah tawakkaltu la illa billah. Tapi betapa sering kita keluar dari rumah kita, kita melupakan doa ini. Ya. Ikhatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ketika menghadapi tatoyur Ketika kita kena cerita rakyat, tatoyur itu kan memiliki sifat pesimis ketika kita melihat atau mendengarkan sesuatu. Dengarkan burung pok-pok lewat di atas rumah kita, pok-pok-pok. Sebagian orang langsung dia tabur garam mungkin di sekitar rumahnya atau ada bacaan-bacaan tertentu. Oh ini parakan, ini adalah kandole, gitu ya. Termakan cerita rakyat. Ini namanya totoyur. Maka Nabi saw beliau bersabda, Atiyaratu at syirkun, atiyaratu at syirkun. Tatayur itu adalah syirik, tatayur itu adalah syirik. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan wama minna illa katanya. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali telah termakan oleh isu itu. Coba kalau sebuah tempat sudah dinobatkan oleh masyarakat angker gitu. Misalnya ada pohon beringin besar, Walau kita berani, walau kita bertawakal kepada Allah, terkadang begitu lewat situ ingat aja tuh cerita rakyatnya, ya begitu ke situ ada aja pikiran, weh ini pasti langsung ada apa, ada perasaan gitu. Oleh sebab itu masuk mengatakan wama minna illa tidak ada seorang pun dari kita kecuali maksudnya kecuali apa? Kecuali terkena. Termakan oleh cerita rakyat itu. Tetapi kemudian beliau mengatakan, yudhibahu Akan tetapi Allah dapat menghilangkannya dengan ketawakalan kepada Allah. Jadi tawakal itu memang perlu latihan. Perlu kita asah. Oleh sebab itu Allah s.w.t. menyiapkan atau mensyariatkan kepada kita sekalian untuk mengasah ketawakalan itu dalam beberapa hal. Kemudian berikutnya adalah ubun-ubun. Banyak di dalam Al-Quran disebutkan tentang ubun-ubun. Ubun-ubun ini apakah zatnya ataukah uh, sifatnya di sini yang dimaksud? Ubun-ubun, pengertian ubun-ubun adalah man batu syar, tempat tumbuhnya rambut di bagian depan kepala, bagian atas depan. Ini namanya ubun-ubun. Dan dia juga di, Terkadang juga ubun-ubun dimaksudkan adalah rambut yang tumbuh di bagian depan kepala. Jambul ini, ya, ini juga dikatakan ubun-ubun, dan orang Arab, apabila mereka mengungkapkan tentang kehinaan seseorang di hadapan seseorang, mereka mengatakan, "Mana siatu fulan, illa biadi fulan, tidaklah." Ubun-ubun si fulan itu kecuali di tangan si fulan. Artinya apa? Dia di bawah kekuasaannya. Maka oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa huwa akhidun bi Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali ubun-ubunnya ada di di tangan Allah Azza wa Jalla artinya semuanya secara mutlak di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Itu maksud daripada ayat yang mulia ini tidak berarti kemudian kita memiliki perlakuan khusus dengan ubun-ubun. Ya kecuali jika kita memiliki rambut ya maka tentu ya Rasul SAW beliau bersabda barang siapa yang memiliki rambut value maka hendaklah dia memuliakannya Ya, Sebab itu orang Indonesia mengatakan rambut kita adalah mahkota, mahkota kita. Ya, ada wasallam wa ala Nabi Muhammad. Wa kita beralih ke pertanyaan SMS. Datangnya dari 08138367 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz setiap tahun saya pulang kampung, namun selalu terjadi konflik dengan ibu saya, sehingga ada rasa tidak ingin pulang kampung. Namun, suami saya selalu bilang untuk saya bersabar hingga akhirnya terjadi lagi konflik kembali. Suami saya tetap menengahi konflik antara saya dan ibu saya, sampai akhirnya ibu saya memaki ibu suami saya, dan itu membuat suami saya tidak terima, dan akhirnya marah juga. Dengan kejadian tersebut keesokan paginya saya keluar sekeluarga terlambat check-in pesawat hingga harus beli kembali tiket. Tetapi dalam saat yang bersamaan rezeki datang dengan jumlah yang sama dengan nilai tiket datang dengan cara yang tidak terduga. Pertanyaannya apa musibah yang saya apakah musibah yang saya dan sekeluarga dapatkan itu atas dosa saya terhadap ibu saya? Dan apakah boleh saya tidak pulang kampung agar terhindar dari konflik? Dan dengan ibu saya. Dan berikutnya, apa yang harus saya lakukan dan suami saya eh, sekarang dan selanjutnya? Syukur Ustaz. Nah, biru walidain yang paling utama adalah tatkala orang tua kita memperlakukan kita dengan tidak baik kepada kita. Lantas kita tetap berbuat baik dan bersabar dalam menghadapinya. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi birul walidain yang paling baik kata para ulama adalah jikalau kita tetap berbuat baik kepada orang tua kita tatkala orang tua kita memperlakukan kita dengan buruk. Itu tingkat biru walidain tertinggi. Dan tidak ada dosa yang lebih besar setelah dosa syirik daripada dosa orang yang memutuskan hubungan dengan orang tua. Ditinggalkannya Anda oleh pesawat itu bisa jadi adalah merupakan akibat dari dosa. Karena Anda sudah memiliki niat dari awal untuk tidak mau bertemu dengan orang tua, itu sendiri sudah merupakan sebuah dosa yang sangat besar menurut saya. Andaikan Anda dari awal sudah memili memiliki niat untuk tetap berbakti, faidah azam tawatawakal Allah berazam memiliki niat dan baru bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan bagaimana kita merealisasikan atau bisa mewujudkan biru walidain bakti kita kepada orang tua. Dan segala sesuatu itu diawali dengan niat. Imam Ahmad beliau berwasiat kepada putranya, ya bunaya, la tazalu fi khair mana waital khair. Wahai putraku, engkau akan ada senantiasa di atas kebaikan selagi anda memiliki niat baik. Maka permasalahannya tadi adalah anda dari awal sudah ingin memutuskan hubungan silaturahim dengan Ibu, apalagi ibu, ya mesti ada sesuatu yang salah. Salah seorang ulama mengatakan, "Tidak ada dua orang yang berteman, lalu kemudian dia berpisah kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya." Tidak ada dua orang yang berteman lalu kemudian mereka berpisah kecuali disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Hubungan antara ibu dengan anak bukan hanya sekedar teman. Dia adalah hubungan terdekat yang ada di kalangan atau di antara makhluk hubungan terdekat tidak ada hubungan yang lebih dekat seperti hubungan seorang ibu dengan dengan anaknya maka itu tidak bisa dipisah tidak mungkin terpisah kecuali karena sebuah dosa besar yang dilakukan oleh sang ibu atau oleh anaknya tetapi ibu itu adalah urusan ibu sekarang kita sebagai anak kita seyoginya kita berintrospeksi diri. Apa sebenarnya dosa? Karena kecintaan ibu kepada anak itu adalah secara fitrah. Oleh sebab itu ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua jauh lebih banyak. ya Daripada perintah agar orang tua berbuat baik kepada anak. Karena dia sudah menjadi sebuah fitrah. Tetapi kemungkinan besar, halalnya atau kesalahan ada pada anak ketika orang tua kemudian, ya, mungkin melakukan hal yang tidak kita inginkan. Bisa jadi itu adalah merupakan ujian dari Allah bagi kita, dan saya yakin orang tua Anda juga sudah lanjut usia karena buktinya Anda sudah bersuami, ya. Dan tentunya, semakin orang tua kita lanjut, semestinya kita adalah harus semakin lebih memahami: pertama adalah karena kita lebih dewasa, kemudian yang kedua adalah karena orang tua kita yang usianya sudah lanjut, sehingga wallahu ta'ala alam. Yang mesti Anda lakukan adalah: bertaubat kepada Allah, melakukan introspeksi diri, segera kemudian jalin hubungan silaturahmi dengan ibu Anda dan meminta maaf kepadanya. Ya, itu adalah merupakan solusi yang mesti Anda lakukan dan hendaklah kita sekalian takut dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la jannah tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim hubungan kekeluargaan sementara ikatan terdekat seorang hamba itu adalah setelah hubungan dengan Allah adalah dengan ibunya ya oleh sebab itu Rasulullah SAW beliau bersabda ilzamha fa innal jannata tahta qadamaiha Perlakukanlah ibumu itu dengan baik karena sesungguhnya surga itu ada di bawah kedua telapak kakinya Wallahu taala alam Tabarakallahu <-tuh> fikum wa khairan satu pertanyaan berikut dari 0822 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah dalil atau hadis yang mengatakan bahwa bagi wanita yang mengalami haid diboleh tidak dibolehkan memotong kuku, mencuci dan menggunting rambut? Kemudian, apakah hakikat apa hakikat sedekah di awal pagi sebenarnya, Ustaz? Dan kenapa di Masjid ICM tidak pernah ada kotak sedekah di awal pagi? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi, wa mawalah Ama Baat, yang pertama wanita haid. Apakah ada dalil yang melarang mereka untuk motong kuku, cuci rambut, atau potong rambut dan cuci pakaian? Oh cuci rambut. <laughs> ya tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Itu hanya perkataan orang. Biasa orang mengatakan pamali dan semisalnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ya, Wallahu ta'ala'ala Kemudian yang kedua apa rahasia sedekah di awal pagi? Sedekah di awal pagi apabila kita bersedekah di awal di awal siang itu kita akan mendapatkan doa dari para malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, ya tidak ada satu pagi yang dilalui oleh anak cucu Adam kecuali di sana ada dua malaikat. Satu malaikat mengatakan Allahumma ati kulla munfikin khalafa. Ia berdoa kepada Allah dengan mengatakan Ya Allah berikanlah kepada setiap orang yang berinfak Pengganti dari apa yang dia infakkan. Wa ati talafa. Dan berikanlah kepada orang yang menahan hartanya. Ya talafa. Kehancuran. Atau kelenyapan bagi hartanya. Dan Nabi SAW beliau telah berdoa juga Allahumma barik li ummati fi, buku, Ya Allah berkahilah bagi umatku pada awal paginya. Jadi apabila kita bersedekah di waktu pagi kita akan mendapatkan doa dari para malaikat. Kita pun akan mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita apa namanya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan dianjurkan oleh Nabi SAW untuk bersedekah di waktu pagi. Pertanyaan yang ketiga, kenapa di Masjid ICM tidak ada kotak infak di waktu pagi? Ya barangkali tidak dilihat saja. Kotak infak yang ada di ICM itu 24 jam. Kita membuka kebaikan, pintu kebaikan 24 jam. Karena bersedekah tidak mesti di masjid. Kalau di masjid ICM di itu di pinggir jalan ada pos infak sedekah. Ya, yang jadi halte itu di situ. Ya, itu kita siapkan untuk memudahkan kaum Muslimin ketika ber hendak bersedekah. Kalau sekarang ATM, ATM, untuk menarik uang kita itu sekarang ada layanan apa namanya drive apa layanan apa namanya drive -thru. ya sambil lewat bisa narik uang ini kita bisa sambil lewat sambil sedekah saya lihat sebagian orang masya allah rutin sambil mengantar anaknya atau dia nyuruh anaknya sambil sekolah dia masukkan ke posko infak sedekah itu walau hanya seribu dua ribu antum bersedekah seribu setiap pagi, setiap pagi itu pula antum mendapatkan mendapatkan doa dari para malaikat, walau hanya seribu satu hari, karena yang terpenting adalah bukan nilai, bukan besarnya nilai sedekah, tetapi sedekahnya itu sendiri ya, Rasulullah s.a.w beliau bersabda, ahabul amal ilallahi adu wa aduamuha wainkolla sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit amalan yang kontinu walaupun sedikit. Antum infak satu juta satu bulan sekali di waktu pagi, antum dapat doa berapa kali? Ya satu kali itu. Tapi antum berinfak seribu setiap hari di waktu pagi sambil sholat subuh masukkan seribu dalam satu bulan walau infaknya hanya 30 ribu antum dapat doa dari malaikat 30 ribu 30 kali doa tapi kan sesuai juga dengan doanya. Malaikat mengatakan, Allahumma ati kullamu'n fikin kholafa. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang yang berinfak. Kalau infaknya seribu, gantinya juga seribu. Ya, tapi kalau infaknya satu juta, juga penggantinya satu juta, bahkan lebih. Tetapi yang jelas untuk mendapatkan doa dari malaikat itu adalah tidak mesti kemudian kita banyak ya Allah taala alam sallallahu wasallam ala, ala nabiyina Muhammad Tabarakallahu fiikum wa jazakallahu khairan atas dar serta jawaban dari pertanyaan di pagi ini Saudaraku si mana azan ya Allahu wa iyakum demikianlah kebersamaan kita dalam pembahasan tafsir al-muyassar satu ayat telah kita dengarkan bersama dan bismillah taala lanjutannya kita akan simak di hari esok dan selanjutnya kita tutup kebersamaan kita dengan zikir kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gracias.